Ini balik agak lewat sekarang 6 suku. Ada masa setengah jam saja lagi untuk saya jogging. Nak jogging ke area mana eh? Okay, jogging ke area inilah dalam pekan lah. Okey. Hari ini 24 Ogos bersamaan dengan hari Isnin. Kita jogging area dalam pekan. Kat sebelah ini. Ha, ni betul-betul dalam pekan Cirang. Stop. Ah, penat. Ni ada banyak tepi-tepi jalan ni pokok punya ni. Bonsai eh. Belakang ni ada rumah samurai. Yang ni rumah ditinggalkan. Masih ada lagi dikekalkan. Telefon. Telefon siling. Dek bunga. Ni malam apa? Belakang ni ada tempat menarik ke? Nantilah saya tangkap lagi kalau ada. Ni taman belakang ni pun cantik. Saya akan tangkap lagi video kalau ada jumpa tempat menarik. Ni pun sungai. Sekejap saya nak melintas, nak tunjuk kat sebelah sana. Okay. Ni titi ni pun titi baru diperbarui ni, cantik. Ni pun dalam proses renovation apa nak panggil lah, construction untuk jadikan lebih cantik dan menarik lah. Okay. Thank you.
Oh, kita melintas sebelah sana lah. Oh, ni kalau kalau musim apa? Musim luruh. Ni momiji ya, daun momiji, pokok momiji. Warna dia akan bertukar jadi warna oren. Memang sangat cantik lah. Okey. Oh, dah hijau. Okey. Ini dia majlis pemandaran dia. Ha, dalam longkang ni ada ikan koi ya. Dia bela ikan koi. Ha. Kincir air. Longkang ni air dia sangat bersih. Air ni daripada air bukit yang nampak ada ikan koi. Nampak? Ha. Dia ingat saya bawa makanan. Malangnya tidak ada makanan. Semua ikan koi. Okey. Ha. Okey. Ni sepanjang-panjang ni semua sampai sampai hujung sana. Dalam longkang ni ada di dibela, dipelihara ikan koi ni. Okey. Kalau pengunjung datang, dia akan beli roti, akan bagi makan. Jadi air ni sangat bersih daripada air gunung. Sebab di sekeliling pekan ni ada banyak gunung, ada banyak sungai. Jadi air itu dialirkan ke dalam longkang sebegini. Dan beginilah. Oh, ni. Ni nampak ikan koi. Ha, saya tak bawa apa-apa, roti pun tak bawa, biskut pun tak bawa. Kalau bawa biskut ni boleh bagi makan. Dulu masa ada anak-anak saya kat sini selalulah duk bagi makan ikan. Okey. No. Kincir air lagi. Ha. Air dia memang sangat bersih. Ya? Nampak. Ha, ni belakang ni lah. Apa ya? Rumah samurai. Perkampungan samurai, samurai di belakang ni. Nak masuk kawasan perkampungan samurai kena bayar 500 yen. Okey. Sambung. Kita ada masa setengah jam saja lagi untuk jogging. Sebelum hari gelap, masuk maghrib. Maghrib kat sini 6.55. Kita nak pusing ke mana? Sini kot. Kita patah balik lah. Pusing kat sini. Tunggu kereta tak ada. Ni. Oh, sampah sana. Sungai dia. Bukan sungai, longkang dia. Allah. Kena ikut peraturan lah. Ikut ni. Zebra. Zebra crossing. Okay. Kita lari ikut sini lah. Ha, ni. Tunggu sampah sana. Hujung sana. Ada sungai yang boleh tempat mandi. Dalam video sebelum ni. Saya dah ada rakam kat sana. Ha, ni lah suasana ni. Pekan Sirang. Ha, rumah saya di hujung sana lah. Straight sana. Okey. Ha, ni pun unik. Oh, tu titik tempat saya. Saya lalu dalam jogging yang lepas. Ha, saya suka juga titik tu. Ha, ni rumah Jepun. Ada pokok bonsai. Pagar dia pun menarik. Unik eh. Okey. Tunjuk sikitlah.
Kat sana. Ha ni. Titi dia. Ha, jambatan. Okey. Ha ni. Ni saya dah rakam dah sebelum ni kan. Ni titi. Okey. Kita lari lagi lah. Ni. Ni sungai. Ha, itu saya lari lari dekat ni tepi-tepi sungai ni. Ikut belah belakang. Hari ni saya lari ikut jalan depan. Okey. Kita lari kat atas tu tengok apa ada. Tu atas tu. Yamada Akira dan Cici. Saya suka jogging kat sini sebab udara dia bersih, ada banyak pokok, ada banyak bukit. Oh, ada bunga ni. Bunga apa ni? Tu. Macam ni lah saya jogging. Sambil-sambil melihat suasana. Kot ada bunga menarik. Tumbuh-tumbuhan yang kita tak pernah tengok. Saya akan berhenti untuk tengok. Apa nak? Banyak rumah dah terbiar macam ni. Macam ni. Dah penghuni dia dah meninggal barangkali. Dah tak ada orang nak duduk. Jadi tinggal rumah hantu. Ni pokok bunga. Pokok bunga apa ni? Ada pokok keladi kat tu. Okey. Ni sekolah rendah Cirang, tempat anak sulung saya study dulu. Banyak bukit eh. Tak lerak. Ini sekolah Cirang. Sekolah rendah Cirang. Tunjuk sikit lah. Ini tadika. Tempat anak nombor 2 saya masuk. Pernah bersekolah tadika di sini. Cirang Syogaku. Macam ni. Ada padang yang luas. Padang ni tak berumput lah. Padang pasir. Padang pasir. Macam ni. Tu dewan dia. Sana bangunan-bangunan sekolah dia. Kelas-kelas kat sana. Tu tadika. Okey. Pencuak. Ikut sini. Ah,
macam ni lah kalau saya jogging. Banyak berhenti je. Penat berhenti, penat berhenti. Tak perlu paksa sangat. Larat, jalan. Larat, boleh proceed. Larilah. Turun bukit, kita lari. Naik bukit, kita jalan. Ni rumah dia agak unik. Ni suasana ni. Tu adalah temple yang bersejarah, agak popular juga di Serang ni. Nama dia saya tak ingat. Ini sasananya. Ni area belakang rumah saya ni. Rumah saya kat sana. Kita dah buat satu pusingan ni. Okay. Peluh pun dah keluar. Okay, okay lah. Dapat lari. Baru 15 minit. Lagi 15 minit. Itu pun banyak berjalan je ni. Okay. Kita lari kat atas ni lah. Apa ni dia tulis? Gakudo Sugakuro Nisuki Chui Joko. Dia suruh slow sebab ada banyak murid-murid jalan ikut sini. Tak boleh. Oh, ini dewan masyarakat. Saya ingat boleh lalu naik ke atas, tak boleh. So kita patah balik. Banyak ya rumah-rumah yang ditinggalkan. Ni kalau ada tulis macam ni, cuma nak dijual. Okay. Sambung lagi, sambung lagi. Ada 15 minit lagi. Oh, nak tunjuk tu rumah saya kat situ. Tu, ada bangunan B. Belok kiri, rumah saya. So, kita dah buat satu pusingan ni. Tak apa. Kita buat lagi satu pusingan untuk melengkapkan setengah jam punya larian. Okay. Boleh melintas. Tak ada kereta. Ni jalan tadi. Jalan yang mula-mula saya lari tadi.
kamera ni saya pegang di tangan, saya nak tengok bergegar teruk ataupun tidak kalau bawa berdari. Saya guna action camera, DJI action camera, menggunakan function anti gegaran. Tu bangunan tu pun menarik, dipenuhi dengan pokok-pokok pagar ditanam di meliputi keseluruhan bangunan dia. Tu rumah orang. Oh, tak berpenghuni. Rumah hantu lah kini. Tak ada orang, memang bangunan yang ditinggalkan rupanya. Okey. Kita lagi kat sini. Kat sebelah ni pula. Lagi 10 minit. Ni kedai gunting rambut. Oh bukan. Apa tu? Tuition, pusat tuition. Okey. Sungai lagi. Tak apalah, keluar. Peluh pun dah keluar banyak. Kita boleh jalan je lah. Pasal tak larat. Okey. Ada laba-laba. So, sambil jogging, sambil kita tengok benda-benda baru ataupun pokok-pokok, bunga-bunga, apa saja yang menarik perhatian, kita berhenti, kita tengok, nikmati keindahan ciptaan Ilahi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Okey, ni Yamato Kuroneko. Okey. Hanya 40 km sejam saja kelajuan yang boleh dibawa area sini. 40 km sejam tu sangat-sangat slow lah. Okey. Just nice lah kalau saya berjalan ni sampai rumah. Just nice 5 minit sebelum maghrib. So, okeylah. Cukuplah untuk hari ni. Saya tunjuk rakam video dia ya. Ni jalan dia. Tak ada sampah . Bersih. Petang-petang macam ni banyaklah orang Jepun yang bawa anjing macam tu. Dia bawa anjing dia berjalan-jalan. Kalau bawa anjing, dia mesti bawa plastik untuk kaut tahi anjing kalau dia anjing tu berak. Okey. Oh, ada sampah satu ni. Apa? Kotak rokok. Kita apa kita ambil. Ni buah apa ni? Buah temikai. Mungkin pokok temikai lah. Tu ada kedai tayar. Tak tahu pula ada kedai tayar kat situ punya. Tu sekolah menengah. Sekolah menengah teknik Cirang. Sat Senang Koko. Semong Gakko . Sekolah teknik lah. Rumah saya betul-betul depan. Depan sekolah tu rumah saya. Sekolah menengah teknik Sat Senang.
Wah, ini tempat parking dia orang ni. Ada sampah banyak. Buat apa ya? Siapa tahu buka apa? Macam pernah nampak kat Malaysia. Saya memang suka jalan-jalan area ni. Tengok benda-benda yang kita tak pernah tengok. Ha, ni adalah pokok momiji ya. Maple. Kalau pergi musim musim luruh, bulan bulan 10, bulan 11 akan boleh nampak lah daun ini warna kuning bertukar. Cantik ya. Orange, orange. Nanti musim luruh nanti saya bawa, saya tangkap video dari area sini ya. Kita tengok perbezaan. InsyaAllah sementara ada sini, mungkin dalam setahun ni, lepas tu saya ingat nak balik Malaysia lah. So dalam setahun ni kita rakam sebanyak-banyaknya area sini. Okay, ni apa sekolah tadi lah, Sat Senang Koko, Sekolah Menengah Teknik ni. Kebanyakan padang ni memang tak berumput ni, padang pasir, padang berpasir. Okay. Mungkin padang pasir ini senang, lebih mudah untuk diselenggara berbanding padang jenis berumput. Kerana kalau padang berumput itu dia kena potong lah, trim dan sebagainya, jaga rumput. Tapi kadang pasir ini tak perlu jaga sangat. Okay. Banyak pelajar-pelajar dia adalah menaiki Vespa eh. Dipanggil Genski. Tu bus, bus community ya. Bus yang digerakkan untuk pusing area-area sini saja, untuk ambil orang tua dibawa ke tempat stesen-stesen yang tertentu. Pusing area kampung lah, bus kampung lah ianya. Tak pergi keluar bus tu. Yang ni stesen, ini bus stop ni adalah bus daripada Kagoshima pun berhenti kat sini, Cirang bus stop. Okay. Ni klinik gigi Clover, Clover Dental Clinic. Oh, ada tulis lah, bahasa Inggeris. Anda boleh baca lah. So ada banyak juga mesin-mesin vending mesin air di tepi-tepi jalan. Ini adalah kedai farmasi ya. Drug store. Dia panggil drug store lah dekat Jepun ni. Kedai ubat lah. Bukan dia kedai ubat sajalah, dia jual barang-barang runcit juga. Kita boleh belok sini. Dalam kedai tu pun ada kedai 100 yen. Banyak barang-barang yang berharga 100 yen. Okey. Ini pun cantik, menarik. Punya apa ya, dinding dia. Inilah keadaan Pekan Cirang. Okay, ni tempat saya lari hari kemarin. Ni jalan ni terus akan pergi ke Peace Museum, Peace Park. Rumah saya kat sana. Straight je. Ada jumpa traffic light. Ha tu. Dia dah nyala kan. Ha, lampu. Ni. Dia panggil Kento eh. Kento lah ni. Tempat nyala lilin lah ataupun lampu. Okay. Kita dah nak sampai ke penamat. Garis penamat. Rumah saya. Goal lah goal. Oh, just nice lah. Lagi 2-3 minit. Cukup setengah jam. Kita jogging dan juga berjalan. Separuh jogging, separuh lagi kita berjalan-jalan. Okey lah kot. Asalkan badan kita tu bergerak lah. Ada exercise sikit. Jangan hanya sekadar, jangan hanya sekadar duduk baring lepak macam
sahaja, ya. Gerakkan badan, keluarkan peluh. InsyaAllah tak perlu lama, tak perlu paksa-paksa sangat. Asalkan dia keluar peluh, badan kita bergerak, insyaAllah, insyaAllah sihat. Okey. Oh, ni sekolah dia yang saya kata tadi. Rumah saya tu sana. Okey. Ni pagar sekolah. Tunjuk sikitlah. Ni. Satsuma Satsenang Technical High School. Ha ni. Satsenang Koko. Sekolah menengah teknik lah. Satsenang. Tu tadi kita pusing kat sana lah. Pusing sana. Okey, rumah saya kat sana. Tepi kubur. So, menarik. Apa? Sunset. Tak nampak dia punya matahari dia sebab dia terlindung oleh bukit tu. So, macam ni lah keadaan. Air keruh, eh. Saya tak tahu kenapa air dia keruh. Biasa air dia bersih jernih ni. Tapi air keruh ni mungkin ada construction lah kat ujung sana. Okay, macam ni lah suasana. Ha, tu rumah saya. Okay. InsyaAllah. Dari semasa ke semasa. Ni. Tekan ini untuk bagi dia hijau sebelum kita melintas. Patuhi peraturan jalan raya demi keselamatan anda. Okey, dah kuning. Kejap lagi hijau kat sini. Eh, tak hijau. Lepas ini lah hijau. So, itulah jalan Ciram. Kita tunggu nak kehijauan. Masih belum hijau lagi. Itu rumah saya. Itu kubur Jepun. Belakang sana adalah kubur samurai. Kita tengok. Okey, sudah hijau. Kita boleh jalan. Tu. Kubur. Kubur-kubur Jepun, eh. Setiap kubur Jepun dia ada letak bunga lah. Fresh lah bunga dia. Ada juga bunga palsu, tapi kebanyakannya dia akan letak bunga fresh. Okey. Ini rumah dia. Okey. Dua tingkat, tinggal seorang. Alright. Itu saja untuk hari ini. Sekian. Ada kereta nak lalu. Apa? Tepi rumah saya nak tunjuk sikitlah. Tepi rumah saya ni ada longkang. Ada air mengalir. Kalau tidur tingkat 2, bunyi air mengalir ni memang sangat apa ya? Terapi lah. Boleh menjadi terapi. Alright. Itu saja untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Lepas habis jogging, biasanya apa yang saya minum ialah apa? Cuka apple campur dengan madu asli. Dua sudu cuka apple, dua sudu madu asli. Ini yang saya minum. Bagus, eh, untuk kesihatan. Dua sudu cuka apple, ni cuka apple pure, eh. Made in Japan. Ini pun made in Japan. Madu asli bunga soba yang saya beli semalam. Ini pun dua sudu. Lepas itu kita campur air lah. Campur dengan Air sejuk. Air dalam peti ais lah. Bagus, ha? Ini dia. Tak adalah untuk diet sangat sebenarnya. Ini adalah untuk lebih kepada untuk kesihatan. Memang just nice lah. Dia ada masam-masam, manis-manis madu. Eloklah untuk kalau tengah haus, minum ni. Segar badan.
Memang sedap. Okey. Meh, kita minum. Okey. Allah. Tumpah sikitlah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. Allahuakbar. Sedap, sedap. Okey, cukup. InsyaAllah boleh amal lah.